makan spaghetti Latin? Coba dong. Rasanya enak. Enak banget. Enak sekali. Enggak, biasanya kamu itu apa pertolong pertama, Mor? Resa Pimero di sini. Sekarang Papito mau ngetes dia, apakah dia bisa? Nah, lihat. Iya. Pintar, weekend kali ini kita ditemenin sama keluarga pesepak bola terkenal di Indonesia, yaitu Christian Gonzalez. Kira-kira gimana ya keseruannya? Langsung kita lihat aja yuk. Good morning, sama saya Amanda Gonzalez. Hari ini kita mau kerjain Papito ya. So, tunggu dulu, aku mau tanya-tanya adik-adikku dulu. Ya, kita kerjain Papito dulu ya. Bueno, vamos. Vamos, entonces. Voy a sacar la cámara. Tunggu, ini mama lagi di cocina. Hola, mami. Good morning. Hola. Mama masak apa ini? Biasa, sukanya Papito. Apa sih masakan Latin-Latin terus? Oke, Ma, yuk kita bangunin Papito, yuk Suli aja yang masak, Mama biar istirahat dulu. Kasian Papito, kemarin udah main bola, sekarang suruh masak, gak usah deh, aku aja deh. No, ayo yuk kita bangunin Papito aja deh, Mama udah capek. Biarin Papito. Kasian orangnya, kemarin abis latihan sama kita kerjain. Ya ampun, ya udah deh, yuk. Bentar, aku juga harus panggil Vanessa. Vanessa! Vanessa di mana? Aku gak tega. Van! Kita bangun Papito ya, kita kerjain dia ya. You have to jump to him, okay? Wah, kira-kira Papito Gonzalez mau dikerjain apa ya sama anak-anak? Jadi penasaran deh. Good morning, buenos dias, Michael, go. Jadi ini kebiasaan kalau Papito lagi capek, kita semua nggak terima. Papito harus juga bangun. Jangan. Jadi masalahnya anaknya udah besar-besar semua, jadi kasihan papa dikembali. Tapi badannya yang gede, umurnya masih kecil. Nah, mau masak apa, Amanda? Itu spaghetti, kan Papito suka spaghetti. Sekarang gantian Papito yang masak. Ya, aku bilang, kamu kan capek kemarin habis main sampai malam main bola di... Ya, sebentar lagi kalau main lagi. Kalau Papito bagus. Kamu bantu aku ya. Oke, okay, ayo. Capek nggak? Ya, lumayan. Oke, yuk, cepetan yuk. Ayo. Papito ini baik banget ya, langsung mau. Yuk, let's go. Yeay, akhirnya anak-anak berhasil bangunin Papito Gonzalez yang lagi tidur nih, Bu Pintar. Ayo deh, ayo gantian kamu nih, mataku ya, deh. Saya bisa, kamu kira pas saya nggak bisa. Bisa. Nah, belas. Ya ini saya punya. Loh, bukan. Oh ya, oke. Okay. Ini tadi. Ini harus pakai untuk kesehatan. Sebentar, ini bukannya harus pakai sebelah sana ya? Enggak, dua-duanya. Saya potong sama kiri. Oke, sekarang. Amanda, kamu harus belajar kalau bikin spaghetti itu. Pertama, air dan apa, Bang? Air sama sedikit minyak. Minyak. Terus? Minyak. Ya. Minyak atau minyak? Aceite. Aceite. Dia udah capek bahasa Spanyol akhirnya. Aceite. Tahu aceite kan? Nanti sini dulu. Nanti sini, ajarin papa. Bang, bahasa Indonesia apa kabar apa, Bang? Hah? Apa kabar? Aja. Bang. Bahasa Spanyol aku yang Indonesian, Bang. Ya. Saya mau makan bawang bombay. Ya, cubil komersiwos ya. Betul enggak? Betul. Oke. Saya cinta kamu enggak sedikit. Yo te amo. Betul? Salah. Orang aku tadi bilang, "Bang, aku sayang kamu tapi enggak sedikit tuh." Apa? Ya, kita mau muncul. Enggak, salah. Ini anak-anak yang nomor 4. Ini sini. Kalau kamu
Ini. Bentar, ini anak yang nomor 4. Namanya siapa bang anaknya nomor 4? Vanessa. Nah, kan? No Vanessa, Vanessa. No, pero si vos decís... No, no, no. Fa. Es como Fanta, ¿no? Vanessa. Ini namanya siapa? Istrinya, no. Istrinya namanya siapa? Eva. Hah? Eva. Hah? Eva. Ah? Ya, Eva. Eva. Bukan Eva, Eva. Ah, nama aku diganti sama apa? Ini namanya ya. Siapa, Pak? Vanessa. Tadi salah dibenerin. Ya, Vanessa, Vanessa. No, Mbak. Vanessa. No. Gila, nih orang bener-bener. Ini bahasa Spanyol semua di B gitu, Pak. B. B. V. V. Ya, V. Ya, oke, okay, V. Ya. V. Vanessa. Vanessa. Lagi Vanessa. No. V, 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 V. Ba, ba. Papi, kemarin kan kita saya Papi. Iya. Gimana Papi? Kita bercata kan? Coba sebentar aja. Bercata. Duh, so sweet banget ya bisa salsa di dapur kayak gini. Kompak banget ya mereka. Satu, dua, tiga. Ya. Wah, terima kasih Papi. Nah, sekarang Papito Gonzales dan Mamita lagi masak spaghetti nih, Bu Pintar. Kira-kira gimana ya spaghetti ala keluarga Christian Gonzales? Oke, okay, so ini spesial Papito masak. Habis kita kerjain, akhirnya spaghettinya jadi ternyata kayaknya enak Papito, sekali. Nggak taunya selalu ngintip kerjaan Mama. Berarti ini belum dicoba ya, kita lihat nanti. Coba. Espectacular. What is espectacular? Espectacular, mano. Espectacular itu enak banget. Namanya apa, Pepi? Espagueti blanco. Kelihatannya spagettinya enak banget ya Ibu Pintar. Lihat aja deh semuanya kelihatan lahap banget ya makannya. Rasanya. Pernah coba makan spagetti Latin? Coba dong. Rasanya. Enak. Enak banget. Tadi kalian apa? Kerjaan saya ya untuk masa coba-coba saya. Dan ini buktikan. Kerjain, oke. Okay. Ini saya bukti ya, Amanda. Ini sudah bukti ya. Dan nanti sekarang sudah terlambat ya untuk saya latihan. Nanti saya tantang kalian di sana lapangan bagaimana. A ver, si kalian bisa seperti tadi. Bukan aku, coba-coba. Ya, kita lihat nanti. Ayo, kita semua satu keluar harus semua coba. Berarti kamu... Kamu latihan anak-anak harus latihan juga. Iya, Karula. Ayo anak-anak, kalian mau dikerjain Papito gantian ya. Tadi kamu ngerjain Papito dengan masak, enak kan? Sekarang Papito latihan keras, ayo Papi. Cepat. Ayo. Ayo, udah-udah makannya udah selesai. Ibu Pintar, sekarang keluarga Christian Gonzales sudah ada di lapangan hijau nih. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Kita lihat aja yuk. Pemanasan dulu. Oke. Oke, kita pemanasan. Nah, Ibu Pintar untuk menambah semangat, sekarang Ladislao mau lomba lari dulu nih sama Michael Gonzales. 3, 2, 1. Ladis cepat, Ladis cepat. Aku belum selesai. Malah Ladis cepat. Aku belum selesai. Semua orang bisa lari. Ah, bisa kan Mamita? Aku belum percaya, sorry ya. Kamu lari mungkin dia sekongkol sama si Michael. Michael kan orangnya gitu. Apa Papito? Mungkin tes lagi. Papito aja yang ngetes deh. Kalau aku belum percaya. Wah, sekarang Ladislao ditantang ngedance nih sama Vanessa Gonzales. Kira-kira bisa nggak ya? Tapi setelah yang satu ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ibu Pintar.